Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semangat kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Masya Allah di zaman kita sekarang ini ya. Saya ingat dulu majelis-majelis ilmu di Islamic Center di Masjid Ar-Ridha, Al Masjid Al-Irsyad dan yang lainnya. Masya Allah sangat banyak orang-orang yang berminat untuk menuntut ilmu di masa-masa masa sebelum pandemi COVID-19. Lalu kemudian setelah pandemi, semangat itu mungkin banyak yang menurun, karena selama ini kita menuntut ilmu hanya lewat medsos. Ya, yeah. Apalagi di zaman kita sekarang, Masya Allah, orang-orang kadang lebih memilih, ah saya duduk saja di rumah, kemudian saya buka handphone, lihat siaran langsung live-nya sambil ngopi ya duduk-duduk santai dan seterusnya namun tidak jarang lima menit dia lihat live-nya muncul notifikasi WA di atas buka WA dulu ya dia balas WA dulu setelah itu lanjutkan live-nya ya sudah lima menit mungkin tertinggal lalu kemudian muncul lagi notifikasi yang lain, dibuka lagi, dibalas lagi dan seterusnya. Maka tentu akan berbeda jemaah sekalian, orang yang hadir langsung duduk langsung di majelis ilmu tersebut dan orang yang hanya melihat live-nya, melihat siaran langsung dari kajian tersebut pasti akan berbeda. Kedudukan mereka, pahala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala pasti berbeda. Ya, dan juga apa yang mereka dapatkan itu juga mungkin akan berbeda. Meskipun tidak bisa dipungkiri, bisa saja orang yang lihat siaran langsung dan dia fokus mencatat dan sebagainya, bisa saja dia mendapatkan lebih daripada apa yang didapatkan oleh orang yang duduk langsung. Dari segi materi yang diberikan atau materi yang didengarkan, mungkin saja yang melihat siaran langsung akan dapat lebih banyak ketika dia fokus, ya daripada orang yang duduk di majelis ilmu tersebut. Tapi kemudian sama juga, dia duduk di majelis ilmu, tapi wa juga yang dia balas, misalnya ya, dan itu fenomena yang ada di zaman kita sangat menyedihkan jemaah sekalian.